Penggagasannya selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Ginal Kiram Bapak Kiai Amai Kamaludin dari Cikampek. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Allahumma salli ala Muhammad wil barakah wal karamah syabdul qadir waliullah bisabat Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah fa inna allaha la yaqbalu du'a'a 'abdin an qalbin ghafilin al hadis wa qala syekh muhiddin abdul qadir al jailani radhiyallahu an idza dhukirat manaqibi wa ana hadirun sadaqallahu al azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun para alimil ulama, juhama, kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita cintai, al-maksud abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada beliau beserta seluruh keluarga besar beliau, umi-uminya, para putra putri, mantu, cucu, santri, satgas yang berada di bawah naungan beliau, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang beliau programkan dan cita-citakan, termasuk seluruh produk-produk yang dihasilkan dari karya pemikiran mulianya beliau untuk memikirkan kesejahteraan umat, dengan tangan yang mulia beliau pula beliau meracik berbagai macam obat agar seluruh jamaah senantiasa sehat. Tiga aspek yaitu sehat jasmani, amin, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Maka semoga apapun yang dikeluarkan dari Pondok Pesantren Al-Baghdadi, Allah senantiasa menambah-nambah barokah dan mustajab doanya guru kita, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita ta'ati, dan yang kita nanti-nanti fatwa-petua dan juga butiran-butiran mutiara di dalam zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-maksud abah Kiai Haji Tubagus Al-Mubarak. Semoga kepada beliau beserta seluruh keluarga besar beliau Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang Kiai programkan, cita-citakan, semoga diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala.
seluruh para alimil ulama, juama, kiai, sesepuh tokoh masyarakat, imam-imam manaqib, para satgas, saudaraku, jamiah zikir manaqib, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, bahwasanya seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, ini adalah malam yang kita nanti-nanti bagi jamiah yang selalu istiqomah mengikuti guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Tubagus Al-Mubarak. Di mana di malam ini kita berkumpul di majelis yang sama, betul? Mengikuti guru yang sama dan mengamalkan amalan yang sama, yaitu zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dan yang paling penting di majelis zikir manaqib, kita tidak pernah dijanjikan untuk lancar usaha, betul? Di majelis zikir manaqib guru kita Abang Haji Tubagus Al-Mubarak tidak pernah menjanjikan kepada kita untuk datang ke majelis zikir agar nanti kita akan lunas hutang, betul? Beliau tidak pernah menjanjikan apa-apa, hanya satu yang disampaikan oleh beliau adalah bagaimana kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman yang akhir seperti ini masih diketemukan dengan guru kita di tempat ini yang selalu mengajarkan terhadap kita bagaimana tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Dan yang paling penting, kita tidak hanya dididik dan diajarkan untuk berzikir secara lisan, betul? Ini adalah erat kaitannya dengan apa yang telah disampaikan oleh sufiyah terdahulu, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di mana beliau mengklasifikasikan zikir dalam tiga kategori. Yang pertama, zikrun bil lisan. Dan yang kedua, zikrun bil jinan. Lalu yang ketiga adalah zikrun bil arkan. Ngerti apa ora? Mohon maaf, walaupun kita enggak pernah paham terhadap dalil, Bapak. Kita enggak pernah tahu tentang makna hadis ataupun kitab para alimin ulama, tapi seyogianya di majelis ini kita sudah mengamalkan semuanya. Kenapa? Pertama, kita dididik diajarkan untuk bagaimana lisan kita berzikir kepada Allah dengan bacaan-bacaan dari mulai istighfar dan seterusnya, betul apa enggak? Diawali dengan astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Artinya apa? Kita mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Tetapi apalah artinya bacaan yang kita baca umpama setiap malam? Kita memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita dengan bahasa astaghfirullahalazim li abi wa ummi. Kalau seandainya kerja perbuatan kita, ucapan kita, perilaku kita masih suka menyakiti orang tua kita, betul apa enggak? Maka di tempat ini kita dididik diajarkan bukan hanya bacaan yang kamu istiqomahkan, tapi bagaimana bacaan itu ditancapkan dalam sebuah keyakinan dalam hati kita bahwa perbuatan baik kepada kedua orang tua kita adalah paling utama dalam sendi kehidupan kita, betul?
Kenapa? Karena kalau seandainya kita walaupun beristighfar setiap malam, tetapi hati ibu bapa kita tidak ridho terhadap kita, maka keridhaan Allah tidak akan pernah kita raih. Maghfiratur Rabbi marhunatun ala maghfirati abdihi. Artinya Allah akan memberikan ampunan terhadap kita jika kita mampu antara satu sama lain saling maaf memaafkan. Perilaku kita tidak pernah menyakiti hati orang lain, apalagi kedua orang tua kita. Karena baginda Nabi telah menyampaikan sebuah isyarat dan maklumat terhadap kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung terhadap ridhonya kedua orang tua kita. Dan begitupun murkanya Allah tergantung terhadap murkanya kedua orang tua kita. Maka bersyukur kita kepada Allah. Beliau guru kita ini bukan hanya membawa tentang masalah zikir lisan, tapi hati kita selalu disirami dengan kata-kata mutiara beliau, dengan pembahasan yang begitu luas gamblang disampaikan terhadap kita untuk menempuh sebuah keyakinan kepada Allah. Sehingga jika dulu kita kalau ada masalah galau, betul apa enggak? Betul. Tapi ya kalau dulu kan seperti itu, kadang-kadang nunggu kiai saja yang diomongin hutang. Betul. Betul apa enggak? Di sini hutang, di sana hutang, di mana-mana ngomongnya hutang. Maka hutang. Tapi begitu kenal guru kita di tempat ini, diganti. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Terus? Betul apa kan nih? Ayo. Maka ini satu anugerah yang luar biasa yang Allah titipkan dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga mohon maaf jika kadang kita tidak diberi kesempatan oleh Allah ngaji ke tempat ini. Umpama kita diam di rumah, apa enggak ada yang bawa, apa enggak punya ongkos. Bahkan banyak yang datang ke tempat ini juga nebeng. Betul. Benar enggak? Betul. Kadang mohon maaf, diam di rumah pun kadang kita enggak tidur juga. Betul. Betul. Lampu dimatiin. Tapi semakin lampu dimatiin semakin kebayang wajah Abah Ki Haji Tubagus Al-Mubarak. Jam segini beliau sudah naik, betul apa enggak? Betul. Kebayang. Seminggu enggak diberi kesempatan oleh Allah ngaji, dua minggu enggak diberi kesempatan oleh sedih. Sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Sehingga kan kadang sambil ngelamun, baru sekarang oh aku rasakan tak manakiban rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan. Kan biasanya kita mencurahkan perasaan kepada kiai, betul apa enggak? Betul. Apa dalam doa, apa kita curhat langsung, betul apa enggak? Ayo. Maka kadang hati dan perasaan kita menangis, betul apa enggak? Tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku dan juga kasih sayang. Barulah satu bulan aku tak manakiban, hati sudah dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan. Bilang setan gak usah lihat hati. Ayo,
sudah menitipkan sebuah rasa yang luar biasa. Mohon maaf, sebetulnya kiai-kiai yang lain di tempat ini mau ceramah gaya apapun, tetap yang kita tunggu adalah apa? Kiai Haji Tubagus Al-Mubarok. Betul enggak? Saya enggak, bukan berarti jenengan enggak menghargai kiai yang lain, betul apa enggak? Tetapi karena Allah sudah meluar biasakan beliau, dan ini tidak bisa dibikin-bikin. Betul. Tidak bisa. Untuk mengumpulkan orang seperti ini, mohon maaf, cinta tidak bisa dibuat-buat. Betul. Cinta bagaimanapun usaha kita pengen, mohon maaf, ngajak dua orang saja sulit. Betul. Betul. Enggak. Betul. Ayo. Dan slogannya luar biasa, ikut apa sampai mati. Belum mati aja lu sudah pada berantem. Betul. Ya kan lu seperti itu, betul apa enggak? Betul. Tapi beliau guru kita di tempat ini diberi luar biasa oleh Allah. Kenapa? Karena beliau betul-betul berpasrah diri mengabdi kepada guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Karena tidak semua santri jadi seperti ini, betul apa enggak? Mohon maaf, saya bukan untuk dalam rangka menilai satu santri, tidak. Cuman untuk memberikan sebuah keyakinan yang luar biasa, bahwa siapapun orangnya kalau mau diberi keluar biasa oleh Allah, mohon maaf, yang mondok puluhan tahun saja, yang paham kitab kuning saja, belum tentu diberi keluar biasaan seperti ini, betul? Betul. Betul. Maka inilah cinta tidak bisa dibuat-buat. Kenapa? Karena cinta adalah takdir dari Gusti Allah. Rasa cinta pasti pada makhluk yang bernyawa. Terus. Dari dulu. Ya kan ini maksudnya udah serak. Emang serak dari sononya. Ayo terus. Suci dan abadi. Takkan hilang selamanya. Walau sampai akhir masa. Perasaan insan ingin cinta dan dicinta. Ayo. Bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Artinya cinta bukan ciptaan manusia. Sehebat apapun kamu berusaha untuk dicintai orang, sehebat apapun kamu untuk berusaha ngajak orang, jika Allah tidak berkehendak, tidak akan ada satupun orang yang mau ngikut terhadap kita. Betul? Betul. Karena cinta bukan ciptaan manusia, tetapi takdir yang kuasa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, selalu diingatkan, jika ada sesuatu yang menimpa terhadap kita, sebuah kesenangan, sebuah kebahagiaan, kita diingatkan bahwasanya yang memberi kesenangan dan kebahagiaan adalah Gusti Allah. Pun ketika kita diberi sesuatu yang bikin jengkel, yang bikin nyesek, ataupun rugi dalam berbisnis, kita selalu diingatkan dengan sebuah kalimat, bahwa Allah itu maha. Baik. Allah itu maha.